他们那里都办理需要的钱。No, je to jedna z mojich celoživotných hlások. Milujem vôňu kože, vôňu lepidla. Mám rád ten pocit, že je to tímová práca. It's from England. I like that. Saya membeli kasut saya di Ramai Jaya, di tempat kerja lama saya dahulu. Harganya RM19,90. Vo všeobecnosti topánočka, keď máte dobrú topánočku, dobre sa vám chodí, máte úsmev na perách, slnko hneď lepšie svieti, keď vás niečo netlačí. Saya ucapkan sabas kepada sebagaimana saya sebut tadi, pelancong memakai kasut getah. 누구에게나 신발의 의미는 다를 겁니다. 세상 누군가에겐 한 켤레의 신발이 단순한 물건을 뛰어넘기도 하죠. 어디로든 우리를 데려다주는 신발. 하지만 생각해보지 않았습니다. 내 운동화는 어떻게 내게로 왔는지. 한 켤레의 운동화, 그 일생을 거슬러 올라가 보기로 했습니다. 모든 것의 시작이 그렇듯 운동화의 일생 역시 대지에서 출발합니다. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada rakan-rakan yang ada di sana. Jadi kerja saya sebagai penore bermula daripada 86 sehingga sekarang.5년 이상 자란 고무나무의 껍질을 벗겨 받아낸 수액이 운동화 밑창의 원재료가 됩니다. 세티압 사랑 페노레 디바기 500 pokok setiap seorang mesti habis ditore. Macam kami orang lama dalam 1 menit saya boleh tore dalam 5 pokok. Nyamuk, soal nyamuk, kami ada pasang segala ubat penghalau nyamuk untuk mengelakkan daripada gigitan nyamuk.
dalam tugas menjalankan kerja menore pada waktu malam, kadang-kadang juga kami terjumpa ular. Saya kalau sempat, memang saya bunuhlah itu ular kalau dia tidak sempat lari. Jadi kadang-kadang kami boleh memperoleh dalam 80 ringgit satu hari, 70 ringgit, kadang-kadang lebih juga dari itu. Dan telah status saya telah berumah tangga dan mempunyai 6 orang anak dan 12 orang cucu. Pada awal muda memang saya kerja luar lah. Saya tidak lagi terpikir mau kerja di luar. Jadi saya rasai pendapatan di kampung saya macam menore ini memadai dan boleh mencukupi dan menampung keluarga sebagaimana yang saya bilang tadi.30여 년의 역사를 지닌 고무 가공 공장입니다. 농장에서 채취한 수액을 모아 이곳에서 1차 가공을 합니다. 공장 안으로 들어서면 코를 찌르는 악취가 진동합니다. 고무를 화학약품으로 세척하는 과정에서 생기는 지독한 냄새입니다. 제가 masuk di kilang ini
Saya tidak, saya tidak mementingkan keadaan dia ada sama ada bau atau tidak. Yang saya suka di kilang ini dia ada kendaraan, selamat sampai rumah, selamat sampai di kilang. Kita akan diterima dan diproses mengikut grade. Getah yang telah dimatangkan akan dimasukkan ke dalam kolam untuk dibersihkan dari tanah dan pasir. Getah itu akan dipotong menggunakan mesin predator supaya menjadi size yang kecil. Di sini kita akan digiling sehingga menjadi kepingan halus dan nipis. Proses pengeringan, getah hancur itu akan dimasukkan ke dalam dryer box untuk proses pengeringan selama 5 jam. Cita-cita saya akan lebih berjaya dari sekarang lah. Macam maksud saya, bila saya berpengalaman di sini, nanti saya boleh kerja di pejabat getak kah gitu, tinggal bagi informasi tentang kilang, macam mana getak disediakan gitu.건조된 고무는 35kg 단위로 압축 포장됩니다. Semula bekerja di kilang getah tahu bulan 2 hari bulan 10 2012. Waktu baru masuk kerja sakit-sakit badan. Tapi lama-lama dia pandai sakit, dia pandai hilang sendiri. Kalau baru masuk tuh memang cukup berat, tapi bila sudah tahu teknik dia, cara buat kerja, dia senang, mudah. Kalau barang-barang dia kasut, piring getah, alat-alat macam plastik, kegunaan dari getah. Thank you.
Saya pernah bekerja di Hotel Rasaria, pernah bekerja di salon. Tapi sekejap aja, sebab anak saya masih kecil kan, belum boleh dikasih tinggal. Saya memilih kerja di kilang getah sebab di sana dia gaji hari. Kalau macam ada masalah kah, ataupun iyalah ada masalah pribadi, dia tidak terlalu ketat macam tempat lain. Oke, sebelum kakak berkahwin, kakak buat apa sebenarnya? Sebelum saya berkahwin, saya sekolah. Oke. Lepas tingkatan 3 saya kawin. Saya lahir di Indon. Saya ingin tolong menolonglah. Masa kalau saya duluan pulang, isi amin di lahir, itu saja, kasih bersih rumah. Masalah dia, saya datang ke sini habis di Indon kan, susah cari kerja dulu. Jadi, abang saya pergi merantau, balik, dia bawa aku pergi ke sini. Bagus kita pergi Sabah. Di sana Sabah senang cari duit. Nah, begitu cerita dia. Kebetulan pada waktu itu budak sekolah semua sekolah kan butuh duit, jadi saya kerja tidak mencukupi, terpaksa bini saya kerja. Kerja pun pada musim itu saya sudah sakit. Pencapaian saya, keinginan untuk saya untuk dicapai, ingin semua anak-anak berjaya. Untuk diri kakak macam apa? Untuk diri saya tidak pasti.